Nih semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk melihat arena atau PPP-nya dari akun Babang Jelius ini cuy ya. Si free player ya terhebat di server global. Dan langsung saja bakal kita lihat cuy di sini ya. Untuk arenanya, ya ini ranking berapa cuy ya. Apakah tersingkirkan atau tidak di servernya. Dan ternyata dia tak terkalahkan untuk di servernya cuy ya. Masih top 1 dan masih belum ada yang mengejar. Bahkan BP-nya ini ya, bedanya 20 juta dengan yang lainnya cuy. Bahkan dia tidak menyerang cuy, tidak menyerang, hanya challenge auto aja cuy ya, karena udah pasti cuy udah menang semua ya. Dan untuk itu mari kita lihat di ini ya cuy ya, siapa namanya, di pick arenanya, karena kata teman-teman ya, lawan Jelius ini adalah Babang Ming ya, yang menjadi top satunya di sini di pick arena adalah akun Ming ya. Ternyata ini dia akun Ming dari server 75 ya cuy, dan ini dia sekuat arena hero nya cuy ya. Untuk arena hero nya untuk Babang Ming ini ya, dia ini menggunakan core-nya Zombie Man yang sudah limit break bintang 5, awakannya bintang 3. Kemudian dia menggunakan Genos juga, sudah limit break bintang 5, awakannya bintang 4. Kemudian tankernya bawa Aloy cuy ya, tankernya bawa Aloy limit break bintang 5, awakannya bintang 1. Dan juga bawa si TTM dengan limit break bintang 7 cuy, limit break bintang 7, awakannya bintang 3. Dan satu lagi ya, satu lagi untuk tankernya dia membawa si Garo, udah awakannya bintang 5 juga cuy. Dan juga ada Silver Peng ya, dengan awakannya bintang 1, limit break bintang 4. Dan kita bakal coba ya untuk menyaksikan pertarungan antara akunya Jelius dengan Babang Ming. Dan untuk akunya Jelius sendiri ya cuy, untuk formasinya, formasi hero nya seperti ini, menggunakan core Zombie Man yang udah level 10 cuy, menggunakan core Zombie Man yang sudah level 10 cuy. Jadi kalau level 10 ini ya, saat setiap ronde dimulai bakal ngeseal 2 energi musuh ya, bakal ngeseal 2 energi musuh. Saat ada efek sama akan efektif sesuai dengan yang tertinggi. Oke, sel 2 energi ya, 2 energi satu ronde. Wow, mantap banget ya cuy untuk advance ini. Dan sekuatnya sepertinya menggunakan Rin, Zombie Man, Silver Peng, Super Alloy, Garo, dan juga Genos full power tentunya. Dan langsung saja bakal kita saksikan pertarungannya, let's go. Oke guys, dan ini dia untuk pertarungannya. Kita lihat ya, saat akunya Jelius ini menyerang akunya Babang Ming ya. Kita lihat ini speed pertamanya dimenangkan oleh Babang Ming, langsung mengeluarkan basic attack ya, tidak ulti dia, basic attack cuy. Basic attack lagi karena energinya dikunci ya cuy sama akunya Babang Jelius ya, karena menggunakan core Zombie Man yang level 10 cuy ya. Langsung Babang Jelius cuy melakukan ultimate ya, lalu ultra ultimate yang menghajar dengan kekuatannya cuy berapa, 8,1 juta ya, kredus ya cuy, kredus sama si Alo ya. Damage yang dicerang si Garunya ditembak langsung oleh si Genos. Kita lihat damage Genos Babang Jelius ini berapa cuy, boom, 16 juta saja, 16 juta saja. Di sini Babang Jelius harusnya menang ya, karena dia menang speed cuy. Dan juga nih Babang Ming ini ya, Babang Ming ini dari tadi nggak ngeluarin skill cuy. Dan ini TTM-nya langsung ultra ultimate cuy, langsung dapetin tenacity bagian belakang ya cuy. Nggak tembus loh cuy pukulannya, nggak tembus loh cuy. Jadi si TTM ini begitu berguna banget ya cuy, begitu berguna sekali. Dan sini Genosnya dihajar dan meninggoy ya, Genosnya meninggoy cuy alias immortal ya. Dan tersisa Zombie Man ya, dan Zombie Man Babang Ming meluarkan ultimate ngehajar si kakek ya cuy. Dan kakek pun merasa kesulitan di sini ya. Gila loh cuy, mantap sekali cuy, mantap sekali. Dipukul sama Jelius dengan 800.000 ya, 760.000, dan meninggal ya untuk si Zombie Man-nya. Tersisa 3 bagian belakang di sini, tersisa Garo, Aloy, dan juga TTM. Tapi tenacity-nya belum tembus-tembus cuy, tenacity-nya belum tembus ya. Jadi TTM ini merupakan gila sih cuy, tukang tahan ya cuy, tukang tahan cuy, samsak anjir. Oke, dan sekarang dia bisa mulai ulti ya untuk Garo-nya Babang Ming ini cuy, karena udah nggak kesil lagi energinya cuy ya, karena cuma satu ronde doang ngesil energinya. Oke, dibalas lagi oleh Genos-nya Babang Ming. Apakah pertandingan bakal selesai di sini? Kita lihat. Dan pertandingan pun masih belum selesai ya, tersisa Genos full power dari Jelius, dan dia gak mau kalah ya. Gue tembak lu cuy, ditembak dan tembus kayak ini cuy, critical semua, 10 juta cuy. Gila lu cuy, cuma hilang tenacity doang, cuma hilang tenacity doang. Ini gara-gara TTM doang cuy, gara-gara TTM doang. Gila lo TTM, luar biasa cuy. Jadi buat kalian yang punya TTM sampai limit break bintang 7 cuy, wajib cuy ya. Gila lo, berguna sekali. Lihat, gak tembus tenacity-nya cuy, tidak tembus tenacity TTM cuy. Masih selamat lo cuy, masih selamat lo cuy untuk si Garo dan juga si Aloy-nya ya, karena nggak ditembusin loh tenacity-nya. Dan sekarang malah berbalik ya, 4 lawan 1 cuy. Tersisa si Aloy yang sudah mau sekaratul mau cuy, dan si Zombie Man Jelius sudah immortal ya cuy, sudah immortal. Apakah pertandingan bakal berakhir dengan ultimate dari Babang Aloy-nya Babang Ming? Di mati cuy,
dan pertandingan dimenangkan oleh Babang Ming ya, untuk hero ini cuy ya, untuk hero dimenangkan oleh Babang Ming ya. Oke, ini pertandingan pertama, dan kita lanjut lagi ke pertandingan yang kedua, yaitu babak monsternya. Oke guys, dan ini dia ya, untuk arena monsternya masih ya, masih sama ya, Ming posisi pertama, Delius masih posisi kedua, dan kita lihat ya untuk Babang Ming ini seperti apa skuadnya. Oke, wow. Anjir, awal-awal sudah kita dimabukkan ya cuy dengan akun seperti ini ya. Si Borosnya sudah limit deck bintang 6, awakannya bintang 4 ya. Kemudian ada Titan juga sudah limit deck bintang 5, awakannya bintang 3. Ada Kabuto sudah maksimal limit deck bintang 7, awakannya bintang 4. Kemudian ada si Phoenix Man sudah limit deck bintang 5, awakannya bintang 3. Dan juga ada si Psychos ya untuk core-nya, dan juga tentu saja ya Mosquito limited, dan dia rank 1 dari klub Ino Lag LGR ya. Dan untuk sekuat monsternya Babang Jelius seperti ini ya, dia menggunakan core Psychos level 1 ya, menggunakan core Psychos level 1. Ada Boros bagian depan, Phoenix Man, Kabuto, Mosquito Girl, Goketsu, dan Psychos. Ini sama ya sekuatnya cuy, ini hoki-hokian mungkin ya, hoki-hokian speed ya cuy. Oke, dan kita lihat saja pertandingannya, let's go boy. Oke guys, dan ini dia untuk pertarungannya cuy ya, untuk pertandingan yang tipe monster ini. Dan speed pertama dimenangkan oleh Psychosnya Babang Jelius, langsung mengeluarkan ulti Gravity Collapse. Ini GG sih cuy, untuk Psychosnya Jelius ini GG seriusan. 2,4 juta damage yang dihasilkannya cuy, 2,4 juta, dan gak mau kalah ya, langsung ultra ultimate di sini cuy. Mampus lu genos orang cuy, 8,2 juta ya, 8,2 juta genos orang langsung meninggal, dan di sini Psychosnya pun ditendang sama ya cuy. Mantap jiwa. Ini sih kalau misalkan Borosnya tadi lebih cepat ultinya, bisa mati dua-duanya satu tendangan loh cuy. Dan dia juga nggak mau kalah cuy, 4,9 juta. Tapi Titannya tidak mati ya, Titan Jelius tidak mati, dan dibalas langsung oleh si Phoenix Man ya, di combo ultra ultimate cuy. Gila ini cuy, 5,3 juta. Nggak ada lawan nih berdua nih cuy, tidak ada lawan. Goketsu punch ultra ultimate juga. Ini semuanya ultra ultimate saja cuy, ultra ultimate semua. Oke, di sini kembali ya, pukulan biasa cuy, terkena internal injury untuk si Mosquito musuh cuy, terkena internal injury ya. Oke, langsung Phoenix Man basic attack juga cuy, tidak membunuh si Mosquito musuh ya. Dan sekarang kayaknya giliran Jelius nih, mati nih Mosquito si Ming cuy. Mosquito-nya Babang Ming ini mati terlebih dahulu kayaknya cuy. Dan Gravity Collapse langsung dilancarkan oleh si Psychos cuy, kemudian dikombo dilanjut dengan si Mosquito dan juga si Borosnya dari Babang Jelius. Mati lu Anilding, beruntung banget ya Anilding, tapi si langsung disorodok ini cuy, langsung ditendang sama Boros ini cuy. Dan Kabutonya langsung mati juga, terkena 4,2 juta damage-nya, dan langsung ditendang oleh si Boros untuk Mosquito-nya cuy. Dan pertandingan ini bakal diakhiri dengan kemenangan Babang Jelius kayaknya cuy. Sudah dua karakter musuh mati ya dalam ronde kedua cuy. Ronde pertama 2, ronde kedua 2 juga cuy ya. Jadi tiap ronde 2 karakter mungkin minimal yang mati ya untuk Babang Ming ini cuy ya. Ini sih kemenangan telak cuy, menang telak nih Jelius di monster cuy. Menang telak, jadi cuma beda formasi doang cuy ya, tinggal ubah-ubah formasi sih sebenarnya cuy, tinggal ubah-ubah formasi ya. Ini hoki banget ya Jelius ya, ini hoki mantap banget. Dan pertandingan pun sisa sedikit lagi cuy, tinggal membunuh si Titan ya, dan pertandingan pun bakal dimenangkan oleh Babang Jelius. Oke, si Titan tinggal sedikit SP-nya, nah di follow up apakah meninggal, sekarang kita lihat. Dan benar saja meninggal cuy, kemenangan di Babang Jelius, langsung menjadi top 1, luar biasa, mantap sekali cuy. Oke guys, dan ini saat akunnya Babang Jelius ya diserang oleh Ming ya. Kita lihat ya, saat akun Babang Jelius ini diserang oleh Ming cuy ya, apakah bakal tembus atau enggak, kita lihat ya. Ini pertandingan pasti serang ya cuy. Oke, basic attack saja cuy ya, Ming basic attack dari ronde pertama cuy. Karena apa? Karena akunnya Jelius ini ya cuy ya, akunnya Jelius ini menggunakan core zombie man level 10 cuy, ngekunci 2 energi musuh cuy ya di ronde pertama ya. Oke, kita lihat semuanya terkena internal injury dan langsung diledakkan. 16 juta mati satu si kakek ya cuy. Si kakek mati cuy, dan di sini kita lihat masih dapat tenacity ya. Masih ada tenacity ya dari si TTM, dan Aloy-nya juga masih hidup. Oke, di follow up dong, mampus ya. Mampus, Genos-nya meninggal cuy. Ayo 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 berjuang. Berjuang Jelius. Nice Garo-nya, apakah Garo-nya meninggal? Oke, Garo-nya meninggal cuy. Garo-nya meninggal, sekarang tembus ya. Pas diserang mah malah tembus ya, tadi pas nyerang kagak tembus cuy. Pas nyerang kagak tembus, pas diserang malah tembus cuy. Oke, mampus. Nice ya, langsung bakal di... Oke, dia bapak biarin. Biarin alonya. Kita tembak lagi, ayo dong, G. Gila lu cuy, gue pengen lihat nembak lagi cuy. Genosnya cuy, Genosnya udah dalam keadaan rongsok ya, udah rusak parah cuy. Oke, dan dihajar sini menggunakan si Garo. Ultra ultimate.
TTM-nya sih ini menurut dia tuh, TTM-nya sih cuy. TTM-nya sih yang membuat susah ini. Kalau nggak ada Tenacity sih langsung habis ya. LP-nya TTM kalau nggak ada Tenacity langsung habis cuy. Tapi kalau ada Tenacity tidak tembus-tembus cuy. Tidak tembus-tembus. Oke, dan sih dihajar lagi Genos-nya. Apakah bakal berakhir pertandingan di ronde kedua? Kita lihat 4 lawan 4 cuy. Sekarang seimbang ya. 4 lawan 4. Oke, kakek pun dihajar tapi tidak tembus cuy. Dan ini dia serangan dari si kakek. Mamam, meninggal yuk, meninggal yuk. Masih belum meninggal anjir. Tenang ya, pertandingan masih lama ini cuy. Ini ronde kedua tapi belum selesai-selesai cuy. Apakah selesainya dengan serangan si Genos? Kita lihat saja cuy. Karena di sini ini udah tidak ada Garo ya. Di Jelius juga kayaknya sudah tidak ada Garo. Sama-sama tidak memiliki Garo cuy. Sama-sama tidak memiliki Garo ditembak. Cepetan Genos Jelius cuy. Cepetan. Oke, Genosnya si Ming mati ya cuy. Genosnya si Ming mati, kemudian Aloynya si Ming mati. Tinggal dua ya, tinggal si Zombie Man sama si TTM. Tinggal Zombie Man sama TTM cuy. Apakah pertandingan bakal selesai di sini? Kita putar ultimate dari si Silver Peng. Gede ya lu, mampus terkena internal injury dua-duanya cuy. Terkena internal injury dan dikasih juga injury. Mamam. Oke, gila. Dia Genosnya Jelus, lihat. Genosnya Jelus sudah rongsok begitu cuy. Genosnya Jelus apakah menghilang? Dan ternyata masih belum. Oke, ditembak. Sekarang apakah pertandingan berakhir sampai di sini? Masih belum. Gila, TTM-nya kuat sekali anjir. TTM-nya tuh, TTM-nya kuat banget ini. Gila loh cuy, pertandingan belum selesai-selesai loh. Ditahan TTM loh cuy. Ditahan TTM. Oke, ultra ultimate lagi cuy. Udah ronde keempat, pertandingan masih belum berakhir cuy. Pertandingan masih belum berakhir. Dan HP-nya TTM masih full loh cuy. Segini mah masih full ya. Masih 85% dan dapat Tenacity lagi. Gila, luar biasa TTM ini. Wah, sakit sih, sakit juga TTM-nya tuh. Ini pakai set sweet loh TTM-nya. Soalnya dia nge-heal ya. Soalnya oke, tembus tuh. Sekarang mati ini TTM-nya tuh. Karena sendiri dia lawan 3. Bisa. Kok bisa? Aduh, ini jangan-jangan berbalik kalah cuy. Soalnya TTM loh cuy. TTM ini. Jangan-jangan berbalik kalah ini cuy. Ntar dulu cuy. Oke, Mais dipukul. Nice, ayo dong. Ayo Jelius. J, jangan mau kalah. J, berjuang. TTM kembali nyeruduk di sini. Aduh, shit man. Ayo dong, oke. Tembus ya, tembus di sini. Zombie man-nya udahlah, musnah sudah Zombie man sono. Masih belum immortal terus sampai mampus. Immortal terus sampai mampus tuh. Aduh, gue udah enggak sanggup aja. Gue udah enggak sanggup nontonnya tuh. Udah enggak sanggup gue. Seru Chan, gue udah enggak sanggup ini. Immortal terus lagi, kapan berakhirnya pertandingan? Sudah ronde 6. Oke, oh gue ngerti ya, gue ngerti nih. Karena Jelius bertahan, ini kayaknya sampai ronde ke-10 nggak ada yang mati cuy. Ini dari punya Jelius nih pertandingan, atau mungkin tersisa si Zombie Man atau Alo ya. Jadi pertandingannya dimenangkan oleh Jelius pas bertahan ya. Oke, untuk videonya gue cukupin sampai di sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao.